Bung Samsul, segera saja kita saksikan pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas bulu versi badan tinju dunia WBA. Oh, kelihatan aktif untuk melakukan atau memancing lawan. Dan satu sendiri kanan, yeah. Chris Chok. Oh, mencoba masuk tadi Chris John. Tapi memang balasan dari Marquez juga harus diantisipasi. Tapi pertarungan kali ini berhadapan dengan Chris John. Oh, beradu pukulan oleh wasit. Ya. Yeah. Oh, penuh perhitungan kurangnya Bung Samsul ya. Betul, dan pukulan-pukulan. Oh. Yeah. Di ronde pertama ini. Ya, mencoba perkata di Marquez. Kita ikuti ronde kedua sekarang. Chris John dan Marquez saling memukul, tapi pertahanan kedua-duanya masih tangguh atau bagus. Ha. Sehingga sulit untuk mendapatkan peluang. Oh. Dua kali hukuman. Ya, kembali beruntun dari Marquez. Gaya yang ditampilkan Chris malam hari ini, apakah gaya yang... Ah, mengena pukulan Marquez dari Bung Samsul. Telak sekali, hukum. Kiri, apa saja? Chris John maupun Marquez. Ya, lagi aduh buk. Oh. Dengar sejak tadi awal ronde kedua ini berlangsung. Ah! Pukulan kiri dari Marquez yang cepat ke arah perut. Putaran gelar juara dunia di kelas bulu WBA. Mencoba mendekat. Iya, lagi beradu pukulan keduanya. Ah, cepat beruntun pukulan Christian. Iya, lagi mencoba memotong, menekan tadi. Peluang untuk memukul yang paling besar adalah pukulan beruntun. Tadi mengena. Oh, balasan Marquez. Ada hukanan Chris John ke perut lawan. Iya, cepat pula balasan WBA. Jadi dibenarkan Bung Samsul ya. Betul. Walaupun mungkin hanya Marquez yang bisa mengeras. Oh, serangan Chris John. Namun dibalas. Dua berkat Chris John. Berkat Marquez tadi. Oh, balas. Mencoba masuk menekan tapi menghindar. Ancang-ancangkannya dan terutama pukulan uppercut tadi dua kali. Marquez sudah bertanding sebanyak 47 kali dan ini adalah. Ya. Yeah. Oh, bagus. Selama karir bertinju mereka. Ya. Yeah. Hukanan Marquez. Mencoba dan ronde ini. Berani mengadu pukulan. Lagi kembali diperlihatkan beradu pukulan keduanya. Oh, balasan Marquez. Meruntun pukulan balasan Marquez tadi. Kanan ke John. Iya, oh. Masih amat berimbang. Ya, dan segala kemungkinan masih dapat terjadi. Coba masuk. Bagus sekali. Stamina harus prima untuk pertarungan seperti ini, Bung Samsul. Beruntun pukulan Chris. Kanan Chris John, Bung Samsul. Chris John tadi setelah terpukul bagian bawahnya oleh Marquez. Dan ini adalah ronde Chris John. Orangnya mendukung Chris John, Bung Samsul. Betul. Itu apakah artinya juga Chris John sudah memperlihatkan. Arah perut pukulan Marquez. Ya, kembali bertarung. Hukanan dari Marquez. Iya. Beradu pukulan cepat Chris John. Berkat Chris John kembali Bung Samsul. Marquez akan dilanjutkan. Kita saksikan sekarang ronde ke beberapa ronde justru pukulan perkatnya itu pukulan mengangkat yang kelihatan mencari angka atau mendapatkan angka lebih. John untuk beradu pukulan dan sempat Chris John menerima pukulan. Lagi. Mencoba perkat pula. Jeff Marquez.
Iya, uppercut kanan Marquez. Banyak menekan Marquez di ronde ini. Yang dilangsungkan di Golden Gate Arena Tenggarong Kutai Kartanegara. Menekan, kita lihat Marquez. Ya, sama Marquez untuk lebih banyak. Oh, bukanan Marquez. Beruntun pukulan Marquez. Oh, lagi beruntun pukulan yang prihatin. Ya, beruntun balasan Christian. Namun Christian pun menerima hukuman. Bukanan Marquez. Marquez. Yes. Oh, ditekan sekarang Christian berusaha merang. Dan tadi terlihat stamina Christian mulai menurun, gempurannya berkurang. Marquez melakukan tekanan, sementara Christian lebih banyak mundur. Oh. Satu hook kiri Marquez. Ya, tekanan. Penonton mencoba membangkitkan tenaga Christian, maksudnya membangkitkan semangat bertarung Christian. Satu tadi sisi kanan dari Marquez. Oh, beruntun pukulan Christian. Menjadikan dia kalah dalam pengumuman angka di ronde ini. Ya. Oh. Ya, Christian. Sementara Marquez berupaya terus menekan. Chat. Ronde ke... Oh, telah kesan tuh. Satu hukum. Mendengar bagaimana dukungan para penonton yang hadir di sini. Oh. Ya, baru kelihatan para penonton lebih berani memberikan support kepada Christian ke bagian yang dilarang. Satu apakah karena ya Marquez. Ah, balasan Christian. Ah, perkatkan. Iya, hook karena hookir Christian dan mereka hook kanan telak dari Marquez. 10 detik terakhir sekarang ini Musang tuh, artinya tidak akan berakhir dengan KO. Anonymous decision oleh Christian.